Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, bahwa di Desa Telogo di Stadion Bas ini diselenggarakan turnamen sepak bola usia 35 tahun ke atas yang dimotori oleh teman-teman Ketua Karang Taruna di Desa Telogo, yaitu Mas Yudi Antono yang juga mantan pemain Persisra Sragen, dan ini Mas Joko Mulyono, Joko Kerok itu juga yang menjadi ketuanya, yaitu juga mantan ketua, mantan pemain Cakra Kecamatan Tanon, dan ya Kerok itu Cakra Sakti, dan juga di sebelah paling kanan itu juga sahabat saya, seangkatan saya, mantan pemain PSUNS tahun 79-80, itu Mas Dr. Andes Sumarno yang juga saat ini aktif sebagai apa itu bola di daerah Slobo ini. Semoga nanti kegiatan-kegiatan ini yang diikuti oleh mantan-mantan pemain Persisra, Persis Solo dan sebagainya, bahkan ada mantan pemain nasional, semoga nanti diselenggarakan oleh adik-adik saya ini. Nanti Mas Joko Mulyono sebagai ketua, tolong nanti kegiatan ini jangan sampai ada yang istilahnya apa itu keributan-keributan. Mas Yudi juga selalu mantau, karena komentator saudara Dr. Sumarno ini juga sudah selalu menyampaikan bahwa adik-adik yang kecil saja tiba salaman, istilahnya tiba salaman, nanti yang tua-tua jangan sampai terjadi misalnya ada kesalahan-kesalahan, misunderstanding seperti kemarin itu mungkin wasit dan yang lainnya itu sepertinya itu sebenarnya itu ya gimana ya sebenarnya. Memang kalau mau rebut salah itu baik, ini rebut benar ya kadang-kadang seperti itu. Saya kira itu sebagai semoga belajaran lancar. Selamat kepada teman-teman semuanya, semoga sukses. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua BPD, Bapak Sukamti SPDMM yang telah memberikan dukungan pada kami, yaitu panitia turnamen Baskap 2021, yang Pak Kamti ini dulu juga mantan main bola dan sampai tua pun masih senang olahraga, dan ini sangat mendukung adanya kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan Bas Logo ini. Dan ke depan nanti kita akan selalu mengadakan event-event yang lebih tinggi lagi Pak Kamti, nanti mohon dukungannya karena beliau sebagai Ketua BPD Desa Slogo ini sangat mendukung dan bisa bekerja sama dengan pemerintah Desa Slogo, Karang Taruna, bahkan pada kami dari Tanon Ostar. Terima kasih sekali masih diberi tempat di Slogo untuk yaitu mengembangkan yaitu generasi muda maupun yang tua ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Bas Slogo ini. Hanya itu, dan cukup sekian. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau persiapan udah semuanya clear, semuanya mulai dari tim, terdiri dari 24 tim di Solo Raya, bahkan ada yang dari Jawa Timur, di Blora, Purwodadi, Kediri, semuanya sudah siap. Panitia insya Allah juga siap. Insya Allah harapan kami pribadi dan harapan semuanya semoga turnamen ini berjalan dengan lancar, tidak halangan, sukses penyelenggaraan dan tentunya sukses hasil tentunya. Terima kasih. Halo, selamat sore sedulur sahabat di kita semuanya. Oke, pada kesempatan di sore hari ini di lapangan sepak bola Telogo, khususnya dalam rangka melaksanakan kegiatan turnamen Bas U35 di Telogo, lagi bersama Kus ya, Tanon Olsar dan komentator Pak De, komentator Dr. Andes Sumar. Siap. Dia merupakan salah satu pemain senior dari PSUNS
otomatis yang seangkatan Pak Sumarno sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau. Sekarang lagi nangkring dulu dalam rangka persiapan nanti sore, yang mana nanti sore akan diadakan pertandingan dari tim Kediri dan Bantolo Sakti dari Purwajadi, Battle Mayer Kalanganyar. Dan ini Mas Yudi, wajah yang tidak asing lagi, dulu pernah berdebut di Persisra Sragen. Dan itu Mas Agung, kiper andalan Tanon All Star B, yang mana kemarin sudah memperjuangkan Tanon All Star jadi juara grup. Dan di belakang itu Bang Jai Bacuri. Dia adalah fotografernya Tanon All Star. Turnamen Bintora disambut lengkap pada sore hari ini, yaitu ada beberapa donatur atau sponsor pendukung terselenggaranya Bintora Adisa Pro Cup 2021. Dimohon untuk segera mengalami para wasitnya hingga permainan adalah tepat waktu, karena jam sekarang dengan menunjukkan pukul 15.40. Maka itu sekali lagi kepada Bang Ade maupun pemimpin pertandingan pada sore hari ini dimohon untuk segera keluar dari matchnya sehingga segera turun ke laman guna memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Diketahui kepada para penonton ternyata sudah di laman yang pertandingan pada sore hari ini. Tadi senang nonton ini. Coba ikut. Aku boleh. Ayo gak sampai suara kau ini. Saya lagi gak sampai suara. Bantoro Sakti dan dari kesebelasan Persigo Kediri sudah di tengah lapangan ataupun sudah menyusun strateginya. Utaranya sudah sejuk, tidak seperti